Halo guys, ini kita masih-masih di Keke Manado pe YouTube channel. Jadi kalau mau nih belum lihat kita pe channel baru for Keke Manado di Hong Kong, ngecek. Kita mau atur tuh bos pe baju, berhubung waktunya bersih-bersih rumah, jadi kita soal cuci kemarin bos pe baju. Hari ini kita mau lipat sekarang. Kita bicara lipat begini, kecil-kecil. Kamu nih boleh mau ikut supaya mau tertata rapi di saat mau nih taruh baju di lemari. Pokoknya ini yang belum subscribe Keke Manado di Hong Kong pe channel, silahkan subscribe. Karena video ini akan kita kasih masuk di situ. Dari sini sekalian promosi. Oke, kita udah mau atur ini. Dan biasanya kita atur tepe baju, bos tepe baju, sorry, bos tepe baju begini. Ini bicara balipa, gampang sekali supaya banyak baju mau tak atur. Nanti ini lihat kalau tak soklat, taruh ya. Tapi bos tepe lamari cuma tanggal ini guys. Pokoknya bagi wanita yang teman-teman Facebook yang belum subscribe kita pe channel, mau cari di YouTube Keke Manado di Hong Kong, kong subscribe akan. Nah, karena ini kemarin kita sudah bersih-bersih, tetap sebentar kita mau vakum marmonilia ini. Kita udah atur bos pe baju begini, mungkin nak tahu dapat lihat kan. Nah, bos pe tampela market yang ini. Dia tanpa malas dia ambil baju di lemari situ, jadi dia taruh di cuma di hub ini. Jadi kita tata begini kecil-kecil, banyak sekali ini sebenarnya, cuman karena kita tata kecil, gulung kecil-kecil, jadi dia tata bagus. Oke, lanjut. Oke, kita udah mau. Biasanya kita kalau hari Sabtu begini kita bersih entero, lap-lap sampai ini mar. Kita ada rencana mau lap ke jendela luar, mar dapat lihat somo-somo. Jadi ndak mau jadi pak cuci jendela luar. Sebenarnya seni boleh sih, cuman risi lejalian nih dia ba garis-garis begininya dah. Pokoknya kalau mau lihat langsung kotor sebenarnya yang di luar ya. Jadi itulah kira-kira. Mar kita mau cuci, ini mulia kita mau cuci tapi WC dulu. Mar tapi WC ini nanti kita aja semandi. Sampai lantai-lantai kita semandi. Karena ini kita udah mau semasa di tapi YouTube channel Keke Manado di Hong Kong, jadi mau cek juga kita ke YouTube channel bagaimana ada di Hong Kong situ, sama kita pe vlog, kita pe mukbang, kita pe daily vlog, dan sama-sama ada di situ. Oke, okay? Promosi. Oh, jangan lupa mau cek lagi kita pe channel 1 for reaction video, itu ada Oma Mengi channel di situ, kita pe video-video reaction yang lucu-lucu pastinya. Coba ini muka-muka tabung kali ini. Muka-muka dominya. Oke, okay. Ini karena ini tambah spray yang atas sama itu kita sudah ganti kemarin, jadi sekarang sunya nak ganti spray. Lemari ini sebenarnya lemari bawaan dari pas terang bapinda di sini, jadi dia sebenarnya so error. Ini lemari bawaan, kong lengkali kita stuck tuh di pintu, jadi lengkali kita tutup, tak tutup sama-sama, tertarik sama-sama, nah tapi sama gini. Ini lemari bawaan dari pas terang pindah sini, jadi ikojo biar kita ada mau cuci tapi WC. Pokoknya ngoni yang bawa ini video, jangan lupa ngoni cek kita pe channel
ini nanti masuk di KKI Manado di Hong Kong P channel dengan mengimbau nih cari lagi kita P channel 1 Oma Mini channel. Oke. Lanjut. Ini di itu kamar mandi. Kita udah mau bersih. Biasanya ini lantai ini kita aja siram. Ini so pasti kita siram untuk hari karena di sini mungkin pas musim dingin kon dia garis-garis putih itu ba hitam-hitam, ba lumut-lumut hitam begitu. Nggak tak fokus lah ini. Sorry ya. Ba garis-garis itu hitam jadi kita dah kita pakai semprot-semprot itu mungkin formula ini tamang-tamang boleh pakai itu. Kita rekomendasi sekali Nanan karena itu bagus sekali for mau angkat tuh hitam-hitam di segala penjuru, mau di wastafel, mau di dinding-dinding kamar mandi dan apapun itu semua ada di situ dipakai ini. Ini rekomendasi sekali pokoknya for dinding-dinding atau pinggiran-pinggiran wastafel, main di dapur ataupun toilet pas sekali teman-teman. Ini kita boleh ambil video karena ini hari Sabtu. Kong bos udah mau pergi lunch di luar. Mar malam dorong dinner jadi kita semua mesti mau kerja cepat, mau cuci WC mar biasa sebelum kita cuci kita mau semprot yang itu tadi itu. Supaya mau tatono dong. Mau tatono dulu. Jadi karena ini yo menilia, ini DP lantai kan kita aja siram, aja cuci. Mar itu kita nak pakai semprot ini karena kita pakai Dettol. Hari ini kita semprot yang ini. Pinggiran-pinggiran ini ngelihat ini so putih. Putih, putih pinggiran ini. Kalau tuh hari itu rupa coklat-coklat, mar sekarang DP garis-garis ini ya. Kalau ini memang so tadongkau, bukan teran kotor. Jadi kita mau semprot, DP putih-putih itu so tadongkau. Jadi ngone semprot coba gini kong diamkan. Asal masih kering tuh DP apa? DP dinding yang ngone mau semprot. Deng koten satu. Yang tuh begini boleh ngone semprot karena tuh hari kita peste nggak mati sekali, kan kita cuma semprot ini. Jadi nggak perlu ngone sikat. Paksa macam begini kan? Nih. DP lubang-lubang ini setengah mati tuh ngone mau apa mau sikat. Jadi kita cuma semprot. Dia mentangkas sendiri. Luar biasa kok DP itu kita apa dulu? Kita seangkas sekeluar tuh DP barang-barang. Kok DP ini. Memang sih bau-bau ini DP bau-bau keras. Pokoknya ini efektif sekali kita rekomendasi formula sama. Eh? Kita udah mau kita ambil dulu tuh barang kurma cuci WC. Ini kok deh. Gimana ya kita udah mau. Ini barang-barang kur. Kita cuci WC. Ini biasa kita sih kombinasi karena ini DP bau-bau sadap dengan dia bagus sekali. Ini for toilet. Jangan lupa. Karena ini pakai masih basah jadi kita pakai handuk sealas di sini supaya kalau pas kita siram ini for mau taruh apa tuh barang-barang di toilet. Biasanya kita mau lebih dulu taruh yang ini. Oke, ini lihat aja itu. Biasa yang di wastafel ini yang kita lebih dulu taruh karena kan mau saya mau cuci itu teman-teman mau siram entero jadi itu barang-barang sama kita mesti keluar. Kita begini kita cara cuci toilet.
baku bawa ya, jadi kita mesti pasang ini. Sorry ya kalau bobo. Kencang sekali, strong sekali. Kita pakai kipas. Ini kita susah keluar semua. Jadi kita taruh di sini dulu nu semua yang ini yang di atas wastafel ya. Ini ADP tanpa beol. Nah, so kosong tuh ini. Kosong melompong. Waktunya kita cuci WC. Ini lihat itu. Nah. Hai, karena HP tuh guys. Ini kosong semua, kita mau cuci. Biasanya tak siram. Toilet ini kalau kita mau cuci, kita se mandi. Memang tak se mandi sampai lantai-lantai. Oke. Okay? Ini kojo kita teh keseruan. Ini DP alat, for sikat dan for tarik tu air. Ini kita pakai ini for taruh di lantai. Mungkin sini stokan lebih sadar. Ini mulia kita mau gosok-gosok. Gosok-gosok guys. So pas. Okay.
by the way, mau corona atau nyanda tetap begini kita cara bercuci. Jadi bukan nanti ada corona ya kalau cuci baju. Gabu-gabu pak. Biasanya kita pakai di wastafel boleh dengan toilet campur mix. Sherly, how are you? Pokoknya ini saya mandi. Motong aja dulu deh ke pinggiran karena balikan ikan lagi. Gimana kabarnya? Okay guys. Hey. Apanya? Hey. Lihatin kegiatan aku di toilet. Karena ini naik lagi ke WC ya, siram gak terlihat ya, ini gak terlihat kan, kita sebalik sana ini ngomongin dia, oke? Biasanya tambah mix dengan ini tuh kayak gitu lubang karena lebih enak.
sampai dinding wastafel kita cuci karena dinding bio. Dinding lemari ini dicuci karena kita langsung aja ke kamar mandi. Ya bobo begitu dan guys. Ini bor di kaca lagi. Kita pakai bor lantai. Oke, sampai ke ini for tarik tuh ayam. Ini dia. Enggak pelian deh. Kita mau tarik tuh ayam. Yang ini bukan for di kaca, for tarik-tarik dulu. Pokoknya begini guys, kita cara cuci WC. Ini mau corona atau nyanda, tetap sama. Jadi nyanda, mau corona atau nyanda. Ya iya mah. Kita masih ada tonong, mudah-mudahan tak angkat DP hitam-hitam. Kita udah mau cuci WC. Ini biasanya nilai itu biasanya yang ini kita saya angka-angka, saya keluar supaya kita boleh mau. Baiklah teman-teman, tuh hari kita karena di corona berapa bulan kita kan yang tidak dapat di Clorox ini. Kong, kita ke ini tuh hari. Tambahin sama hitam flek begitu sampai yang ini pinggiran ini coklat karena kan selalu di air tuh. Kong, setelah kita sudah dapat ulang tuh ini, kong kita semprot. Cuma semprot kongoni badi yang akan langsung putih sama yang baru. Nah biasanya kita semprot badi itu biasa kita sikat lantaran itu tuh hari kita setengah mati mau dapat di Clorox. Kong tepuk balik jo DP kaki jeta sandar itu tuh biasanya baik kan. Ini lagi kita mau bahas semprot
Oke. Okay. Ya. Kita sebo bale. Tu hari ini DP kaki-kaki ini hitam semua. Memang sih babobo. Ya makanya kita sebo diang. Ini kita semprot ronnya tadi. Sebo bale kong badi yang akan. Dia mau kinclong guys. Oke. Okay. Sekarang kita dah mau berhubung ini masih ada. Oke. Okay. Kita dah mau. Bobo sih belakang. Kolak ini. Belakang ke sana. Oke. Okay. Oke. Okay. Tunggu nak ramai. Kita dah mau itu belakang dulu. Guys, kita udah mau cuci tuh toilet. Sorry ya, kapan kita sampai taruh di live karena kalau mau ambil video biasa itu mau tang karena nggak muat tuh memori. Jadi kita biasa ambil di live dulu baru. Okay.